Raffi Ahmad ajak keluarga besar ziarah ke makam sang ayah di hari Lebaran Idul Fitri 2023. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya, Raffi dan keluarga besarnya selalu merayakan Lebaran di Bandung. Hal yang sama juga dilakukan Raffi Ahmad pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Raffi Ahmad mengajak keluarganya untuk berziarah ke makam ayahnya, Munawar Ahmad dan saudara-saudara ayahnya. Momen ini diperlihatkan Raffi Ahmad di akun Instagram terverifikasi miliknya pada hari Sabtu. Terlihat Raffi Ahmad bersama Nagita dan lainnya menaburkan bunga di makam sang ayah. Namun ada satu keluarganya yang tak tampak hadir di sana. Siapakah dia? Nyekar ke makam almarhum papa dan keluarga almarhum papa, Lebaran, tulisnya sebagai keterangan gambar. Raffi Ahmad berpose di makam sang ayah. Tak hanya menaburkan bunga, Raffi dan keluarga juga menyempatkan diri untuk foto di makam sang ayah. Tampak Ami Kanita berdiri di samping putra sulungnya yang didampingi Nagita. Tak terlihat Rafathar ikut berziarah, sementara Nisa mengajak ketiga anaknya dan suami ikut mendoakan ayahnya di pemakaman. Sana Sadika dan keluarga tak ikut ziarah. Kedatangan Raffi dan keluarganya ke makam sang ayah minus kehadiran Sana Sadika. Dalam foto tersebut, putri bungsu Ami Kanita dan mendiang Munawar Ahmad tak terlihat. Menengok Instagram milik Sanas, tampak pesinetron dunia terbalik memilih merayakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarga kecilnya di rumah. Raffi Ahmad lama tak kunjungi makam sang ayah. Rupanya, Raffi sudah cukup lama tak datang ke rumah abadi sang ayah. Terbukti, ia tak mengetahui makam ayahnya sudah dibaguskan cukup lama. Itu terdengar dari percakapannya dengan sang mama dalam sebuah video. "Ini makam papa, udah dibagusin ya, Ma? Ini jadi begini." Evi baru tahu, tanya Raffi. "Ini mah udah lama ya Allah," jawab sang ibunda. Selain ada makam sang ayah, Raffi Ahmad juga menunjukkan ada kakek dan neneknya juga yang dikuburkan dalam satu makam keluarganya. "Ini kakaknya papa dan Nini di sana. Ini Aki, papanya papa bersebelahan. Wak Dudun, kakaknya papa juga. Ini makam keluarga," beber Raffi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Aldin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.